Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semuanya Pada video kali ini Kita akan mempelajari bacaan khusus Yang terdapat di dalam surat Yunus ayat 59 Dan surat an naml ayat 59 Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajwid Alhamdulillah di channel ini telah kita rangkum Dan materi yang kita bahas dalam bentuk buku PDF, buku Tajwid Offline. Insya Allah buku ini akan kita cetak nantinya di penerbit. Sekarang ini masih dalam tahap editing. Untuk sementara waktu bisa kita pakai file PDF ini. Buku Tajwid Offline. Bagi sahabat Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA. Akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Quran. Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Quran yang ingin berdonasi juga dipersilahkan akan kami tampung juga bisa di chat nantinya di WA bagi sahabat Al-Quran yang belum bisa berdonasi tidak apa-apa yang penting kita sama-sama belajar oke okay, silahkan nanti diminta ke kami mengenai file pdf ini ini insya Allah lengkap kita bahas dari awal sampai pembahasan ayat ghorib ayat-ayat khusus yang ada di dalam Al-Quran kita tampilkan semuanya dengan ringkas dengan mudah untuk dipahami oleh sahabat Al-Quran silahkan nanti chat kami di nomor WA di dalam dua ayat tersebut ada satu kata yang sama. Ini dia katanya. Perhatikan Quran cetakan Madinah. Di sini ada Hamzah, setelahnya juga ada Hamzah dan di atasnya ada bendera. Setelahnya lafaz Allah. Sedangkan pada Quran cetakan Indonesia ada dua bentuk penulisannya. Di dalam surat Yunus ayat 59, Hamzahnya berharokat fathah berdiri, ada bendera, setelahnya baru ada lafaz Allah. Sedangkan di dalam surat An-Namal ayat 59 Hamzahnya berbentuk berbeda Dan pakai juga harokat fathah berdiri ada bendera Baru ada lafaz Allah Kalau Quran cetakan Madinah Di dalam surat Yunus ayat 59 Dan surat An-Namal 59 seperti ini bentuk penulisannya Beda bentuk penulisan namun cara baca tetap sama Jadi pada ayat ini ada dua cara baca yang bisa kita pilih salah satu yang pertama bisa dibaca dengan mad farqi. Jadi hamzah ini panjangkan enam harokat. Di sini sudah kita bantu dengan tanda titik supaya mudah dalam durasinya. Allahu. Nah, ini juga dipanjangkan enam harokat. Jadi yang biru ini merupakan penulisan Quran cetakan Indonesia yang merah Quran cetakan Madinah. Jadi panjangkan dulu enam harokat baru dimasukkan ke lafaz Allah. Jadi lafaz Allah dibaca taghliz, dibaca tebal. Kemudian cara baca yang kedua yang bisa kita pilih dibaca dengan tashil jaiz. Artinya hamzanya kita hilangkan tanda panjangnya. Sehingganya hamzah yang pertama dibaca pendek. Hamzah yang kedua kita berikan harokat fathah. Sehingganya hamzah yang kedua juga disamarkan cara bacanya. Jadi pada Quran cetakan Indonesia nampaknya hamzanya cuma satu, tapi sebenarnya hamzanya ada dua. Jadi kita jadikan dua seperti ini bentuknya. Yang ini juga. Quran cetakan Madinah juga kita buang tanda benderanya, hamzah yang kedua kita kasih harokat fathah dan disamarkan. Salah kalau dibaca aa, yang betulnya a. Allahu Allahu Allah. Itulah yang dikatakan dengan tashil jaiz. Sekarang mari kita lihat Quran cetakan Madinah dan Quran cetakan Indonesia. Sekarang kita lihat Quran cetakan Indonesia, surat Yunus ayat 59. Kita perhatikan dulu dengan mad farqi. Hamzah kita panjangkan 6 harakat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أذن لكم أم على الله taftarun. Sekarang kita praktekkan dengan tashil jaiz. Hamzanya kita jadikan dua. Hamzah pertama dibaca pendek, Hamzah kedua juga pendek namun disamarkan. Tanda bendera kita buang saja. Qul Allahu azina lakum am Allahi taftarun. Sekarang kita lihat Quran Cetakan Madinah Surat An-Namal Ayat 59 Kita praktekkan Dengan cara Matfarki Hamzah kita panjangkan Enam harokat Allahu Khairun Amma Yushrikun Sekarang kita jadikan tashil jaiz. Hamzah yang pertama pendek, hamzah kedua juga pendek, namun disamarkan. Allahu khairun amma yushrikun. Jadi itulah pelajaran kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.